Halo guys, halo, welcome back with me, Inul Motovlog. Waduh. Ya, gimana nih kabar kalian teman-teman gue semua, para subscriber, para viewers, dan lain-lainnya. Gimana nih? Dan sekarang gue lagi riding di pagi hari, cerah-cerah. Yang bakal kita takutin itu nanti bakal hujan, karena ya Sumatera Barat umumnya lagi hujan-hujannya banget. Dan sekarang gue mau ngebahas, bukan ngebahas tentang motor sih, cuman gue mau ngebahas, mau ngajak kalian juga berinteraksi. Nanti gue bakal cantumin di pojok kanan atas ini. Nanti akan ada, nanti kalian klik aja tombol i, ya ada di pojok kanan atas layar YouTube-nya. Nah, gue bakal ngajak kalian interaksi tentang gimana nih lebih bagus hasil kamera gue dipakai kamera yang dimoncong ini. Yang dimoncong gue pakai kamera Bipro 5 Alpha Edition. Nah, kalau biasanya kalau gue pakai kamera yang berada di sebelah kiri, gue itu pakai Sena. Nanti kalian, nanti gue bakal mensurvei seberapa banyak sih yang setuju. Jadi istilahnya gue bikin kuesioner gitu. Jadi mana yang lebih banyak diantara kalian semua yang mau ngebahas, bapak tanggung-tanggung sih. Atar-atar aja langsung pak. Nah oke, balik lagi ke topik. Gara-gara mobil tadi buyar deh gue. Nah, gue mau bikin kuesioner, atau bukan kuesioner juga sih, survei kecil-kecilan kayak gitu. Nanti di pojok kanan atas ini, gue cantumin. Jadi kalian bisa berinteraksi langsung dengan video gue, bukan cuman menonton doang. Lebih bagus mana sih? Angel dari Bipro gue atau Sena gue? Nanti kalian klik aja ya. Kalau yang kalian setuju sama Sena, silahkan klik Sena. Kalau setuju dengan Bipro 5 Alpha Edition gue, silahkan klik Bipro 5 Alpha Edition gue. Kenapa sih gue bikin itu? Jadi gue mau ngajak kalian berinteraksi dengan gue doang sih. Gue berharap kalian ikut survei ini. Jadi gue dapat membantu gimana sih, atau kemana sih motovlog gue atau vlog gue ini bakal gue ajak. Soalnya gue gak fokus di motovlog doang sih. Kadang gue juga bikin vlog biasa, misalnya kalau ketemuan atau ada pertemuan atau ada meeting atau ada acara atau kemana. Kayak kemarin waktu gue naik gunung itu kan bukan motovlog, itu adalah mountain vlog. Jadi gue nggak bertutup kemungkinan bukan di motovlog doang. Nah mungkin sekian aja ya, mudah-mudahan kalian dapat mengisi survei kecil-kecilan gue ini. Dan bagi yang mau ikut survei ini, makasih banyak telah membantu ikut berpartisipasi, makasih banyak. Dan itu mungkin adalah salah satu support dari kalian buat gue. Dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel gue Inul Motovlog. Dan ya gue Inul Motovlog, see you and bye-bye.